Check, son, check. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu gue diundang ke acara Go Games dan gue ngevlog di sana. Akhirnya gue upload di channel YouTube gue. Walaupun format vlognya nggak kayak vlog pada umumnya ya, namanya juga nyoba ya, maaf. Tapi gue seneng banget karena respon kalian sangat positif di sana. Dan sebenarnya ada beberapa detail yang nggak gue jelasin di video vlog itu. Video vlog. Gimana sih? Jadi di vlog itu gue gak jelasin detail tentang Go Games itu apa, Go Games itu bentuknya kayak gimana, dan apa aja yang ada di Go Games. Makanya sekarang gue mau sedikit mereview apa itu Go Games setelah pesan-pesan berikut ini. Sebenarnya gue dan beberapa YouTuber gaming yang lainnya itu lagi bikin konten rahasia yang eksklusif cuma bisa ditonton di Go Games doang. Tapi ntar dulu, santai, relax, tetap tenang, oke? Kita nggak usah buru-buru ngintip videonya dulu karena gue mau nunjukin sesuatu nih. Jadi gue mau jelasin sedikit dulu tentang Go Games itu apa. Jadi Go Games adalah fitur dari aplikasi Gojek di mana itu diciptakan untuk kaum-kaum seperti kita ya, para gamers ya, gua, lu dan kalian ya. Jadi kalian pastikan udah update aplikasi Gojeknya, atau kalau belum download kalian tinggal download aja di Play Store kalian, oke? Terus kalau misalkan kalian udah download dan udah install, kalian langsung cek aja lainnya atau more ya kan. Terus di scroll sedikit, di situ ada aplikasi Go Games, tinggal diklik. Nah, kenapa gamers harus tahu Go Games? Karena selain di sini bisa nonton video atau konten rahasia yang eksklusif cuma ada di Go Games dari kita-kita, kalian juga bisa melihat harta-harta berbentuk promo dan kode voucher. Voucher ya kan, voucher ya. Yang pastinya nguntungin bagi kalian semua yang suka beli-beli skin ya kan, atau beli-beli game ya kan, atau pecinta-pecinta top up di luar sana. Karena di sini banyak banget cashback dan juga promo-promo yang sangat menguntungkan tentunya ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, yang pertama paling atas banget nih ya, paling utama nih ya. Ini ada Go Games promo, dimana kalau kalian scroll-scroll ya, scroll-scroll gitu, slide-slide, di sini banyak banget, dimulai dari voucher cashback untuk koleksi barang premium crate, anja, ini untuk PUBG nih. Set, diklik tuh ada serius main, tinggal validasi kode, terus nanti kalian belanja ya, itu bakal dapetin promo cashback 100%. Terus kalau misalkan kita slide lagi, di sini apa nih, bayar aplikasi apapun di Google Play, pakai GoPay cashback 100%, buset 100% mulu. Kagak rugi mas. Sini ada yang 50% juga, ya berarti 50%, 75% sampai yang 100% pun ada di sini ya. Jadi ya paham lah. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau ngeridem, kalian tinggal divalidasi aja kodenya, terus ke Go Games top up ya. Terus kalian bisa pilih game yang kalian mau isi, entah Free Fire, Mobile Legend atau game yang lainnya. Tinggal seret selesai, oke? Okay? Nah, selain promo-promo yang ada di sini nih, kalian juga bisa dapetin tips dan resep-resep dari orang yang luar biasa ya. Kalau kalian scroll aja dikit nih, set di ada yang namanya Go Games Recipe. Aduh, bahasa Inggris gue jelek ya. Ya, Go Game Recipe. Aduh, recipe makin parah. Jadi ini adalah kumpulan artikel-artikel yang membahas tentang tips dan trik suatu game atau apapun itu, informasi-informasi seputar dunia game. Contohnya misalkan nih ya, tips ini menjamin kamu pulang selamat dari Pochinki. Kita klik ya kan. Ini berita tanggal 5 September. Anjay, berita gitu. Artikel tanggal 5 September ditulis oleh DL Tommy. Pochinki adalah salah satu tempat favorit looting di PUBG Mobile. Ya, PUBG PC juga sih. Tempat ini dikenal sebagai salah satu area terbarbar yang disegani oleh pemain veteran, sekaligus karena hampir dipastikan lokasi ini tidak pernah sepi dari pemain. Ya, memang betul sekali. GGWP, ini siapa GGWP ID? Oh, ini iklan. Ada iklannya. Mengapa tempat ini sangat diminati oleh banyak pemain? Alasannya mudah saja. Aduh, ini kalau misalkan diterusin gue jadi pembaca berita ya. Intinya aja ya, dapatkan senjata jarak dekat dan jauh secepatnya. Di sini contohnya AKM. Iya sih, emang sakit ya AKM ya. Terus ketahui sarangmu. Maksudnya tuh mungkin tempat ngendap. Anjay, tempat ngendap. Pancing musuh mendekatimu. Oh, itu biasanya gue pakai tembak-tembakan aja, sekali atau dua kali, ntar juga musuh deketin. Harusnya, atau ya orangnya lebih sabar dari lu sih, gue gak tahu juga. Dan untuk lengkapnya kalian bisa langsung aja baca sendiri, gue gak mau banyak-banyak, gak mau spoiler ya kan. Terus di sini juga ada tips-tips tentang apa nih,
Cara savage di Mobile Legends tanpa kill steal. Oh, tanpa nyampa, yoi. Berarti ini mandiri nih, mantap. Reset rank. Ini trik cepat panjat tangga leaderboard. Waduh. Ini bagi para pengejar top-top global ya kan. Suka Just No Limit sebagai streamer atau pro player. Ini gosip nih kayaknya. Ternyata selain yang informatif ada gosip nih. Terus ini juga, ini loh rahasia Just No Limit win streak pakai Bruno. Anjay. 4 tips bagi waktu antara main game dan belajar. Wah, ini juga penting nih. Wah, ini khusus kalian yang masih kuliah atau masih sekolah ya kan. Kecanduan game termasuk gangguan mental. Ini faktanya. Ini kayaknya pernah gue bahas deh di salah satu konten rahasia gue, gaming disorder. Kok serius ini? Belum lama ini terdengar kabar kalau WHO memasukkan kecanduan game atau gaming disorder sebagai salah satu penyakit kesehatan mental dalam ICD, International Classification Diseases. Susah bahasa Inggrisnya ya. Kecanduan game merupakan gangguan mental. Kecanduan game bisa mempengaruhi saraf motorik. Kecanduan game bisa mempengaruhi kehidupan sosial dan pribadi. Wah, ini informatif nih, gua harus baca total nanti. Kalian juga harus baca nih, gak bisa nih kayak gini nih. 3 ciri kecanduan game dan solusinya. Wah, ini artikelnya hampir nyambung-nyambung ya. Jadi kayak gak bertanya-tanya, anjay. Oke, cukup untuk gua game resipnya ya. Nanti kita akan membacanya di luar ini tentunya ya. Kalau gua bacain semua yang ada 1 jam videonya full kita bacain informasi-informasi yang sangat penting ini, oke? Nah, ini fitur yang gua bilang tadi, konten rahasia ya. Namanya Go Games TV. Di mana di dalamnya kalau kalian slide nih ya. Slide nih. Udah, kepala gue yang nge-slide. Nah, ini ada konten-konten terlarang. Aduh, terlarang. Rahasia maksudnya. Tuh. Ini siapa nih? Zuxi apa Luxi? Oh, Luxi. Mukanya sama kayak kembar. Terus di slide lagi. Wis, ada siapa tuh? Ada gua. Terus ada juga nih dari Free Fire ya kan. Nanti kita kenalan. Terus ada Mas Habib Yulis Mawan ya dengan Mobile Legends-nya. Dan aku masih ada dengan PUBG Mobile dan Mas Habib lagi ya. Duh, kita ngintip-ngintip dulu kali ya. Atau kalian aja yang cek. Aduh, gimana ya? Oke, kita intip dulu aja ya kan. Bentar. Pakai headset dulu ya kan. Biar kedengeran. Oke. Kita intip tips and trick dari Luxi. Luxi. Bentar nih. Tap to mute-nya. Ini mau ngajarin kalian nih cara mainnya. Bentar atuh Lux. Ulang. Halo guys. Gue Luxi. Jadi gue nih kali ini mau ngajarin kalian nih. Ulang lagi. Mainnya. Halo guys. Jadi baik lagi sama gue Luxi. Jadi gue nih kali ini mau ngajarin kalian nih cara mainnya pakai single bullet action sniper. Gue juga enggak tahu single bullet sniper itu. Single apa? Car M24. Oh. Itu yang biasa gue. Yang single-single shot kali maksudnya. Nah, jadi konten ini tuh nggak bakal kalian temuin dimanapun. Belajar pakai sniper bareng Luxi. Wih, mantap. Di sini juga ada kontennya Free Fire nih. Kita lihat, gitu. Lihat konten Free Fire ya kan. Opening jelek-jelek gaming nih. Maaf nih. Gini juga nggak nih? Kayak Luxi. Oh, hey, okay, yo, WhatsApp. Ini tips untuk para rusher nih, untuk kalian para pemain Free Fire ya. Tenang aja, nggak cuma PUBG Mobile di sini ya kan. Mas Api, pakai hero ini kill banyak, auto win. Anjay, mantap. Kita cek. Halo teman-temannya mana nih? Mobile Legend. Halo teman-teman. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Agusan di game Mobile Legend lagi. Dan hari ini gua bakalan cobain. Nih bangun tidur nih kayaknya Mas Apip nih. Oh, ini tips pakai tanker ya kan dari Mas Apip Yulis Mawan. Nah, pertanyaannya adalah apakah konten yang gua sajikan di sini? Apakah kalian penasaran? Kalian cek aja makanya tonton ya kan. Nih gua kasih cuplikannya dikit dah. Dikit aja. Tuh, set. Ada dari, makhluk planet lain. Wah, gak usah ya pembahasannya ngomong makhluk planet lain. Ya, terdengar dari pembahasan gue sangat penting sekali ya. Gue khawatir aja nih ya kan. Teman-teman gue yang lainnya itu tips and trick bagus-bagus. Gue doang nih yang lumayan menyimpang ya kan. Enggak. Gamer positif. Apaan tuh? Mantep nih. Kalian harus nonton yang ini. Karena ini pengalaman hidup gue soalnya. Guys, kita balik lagi di game PUBG Mobile. Game sejuta umat yang kalian pasti mainkan
kalau HP kalian tidak kentang. Ya, ini adalah konten kedua gue yang harus kalian lihat. Karena ini bagus banget untuk edukasi, cuman kalau untuk menghiburnya ya tergantung kalian ya. Dan nantinya masih banyak lagi konten-konten gue, entah itu video maupun live streaming ya kan. Jadi nanti gue bakal ada live streaming di GoGames ini, dan kalian gak bakal bisa nonton video-video ini atau live streaming nanti itu dimanapun ya, karena ini eksklusif banget, benar-benar khusus di GoGames aja. Dan gue cuman salah satu YouTuber gaming yang bikin konten di sini. Karena nanti masih banyak lagi yang lainnya kan, kayak Mas Apip ya kan nanti, dan banyak lagi. Nah kalau kalian penasaran, langsung aja update aplikasi Gojek kalian atau download aplikasi Gojeknya di link deskripsi ya, kalau ada linknya. Kalau nggak ada, tinggal cek aja di Google Play ya kan. Dan mungkin sampai sini aja untuk video kali ini. Gue cuma pengen kalian tahu aja kalau misalkan gue ada video-video lain yang belum kalian tonton, dan semoga juga bisa bermanfaat ya. Kalau misalkan kalian mau nonton ya, nih gue kasih cuplikannya dikit dah. Kita akan selipin hal-hal positif di dalam video ini, karena kita akan sharing tentang bagaimana menjadi gamers yang baik dan benar. BTW nih, kita jalan dulu dong. Udah sepi di sini nih. Iya nih. Lo mau nyari apaan di sini? Nyari obrolan. Iya. Yeah. Kalau gue diajarin dari SMP, jatahnya itu mingguan dulu. Lo di warnet gak makan apa gak minum gitu kan biasa? Masa lo tau selengit. Itu minuman wajib. Apa kenapa, sih hal bodoh yang lo pernah lakuin nih di game nih? Selain PUBG kayak apa dah? Setelah lo ada game apa aja? Woi, gila. Ada lagi? Loh, ada tuh. Ah, oh nih, di bawah. Oh, oh. Di bawah. Kok turun? Reload. Nah, ini dia nih. Ini dia nih, kiri nih. Drop satu. Rato, my bro. Nah gimana, semoga kalian penasaran ya. Selain itu juga gue pengen ngasih tahu ke kalian bahwa masih banyak promo-promo untuk kita para gamers yang suka top up. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan nih promonya. Ntar ketinggalan kan abis promonya. Ya, kalau kalian suka jangan lupa kasih like video ini dan juga subscribe channel ini agar tidak stuck tentunya ya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.